Nek mboten protoli dan asli mboten mboten saged. Tapi niki sing ngene njok mbon ngene mbalek kados e. Sing niku sing duwe mobile. Oh, rumah sakit. Rumah sakit. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ponsel KMF. Untuk kesempatan video kali ini, saya rencana mau melihat mobil yang kecelakaan kemarin. Katanya ada kecelakaan. Mobil dari Jogja katanya. Oke, sebelumnya terima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan jadi penonton setia Ponsel KMF. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian diberi kesehatan, kelancaran, dan rezeki yang melimpah. Sebenarnya kalau kesehatan itu sangat penting. Mau bagaimanapun sehat itu nomor satu. Kita mau ngapain saja asal kita sehat pasti bisa terlaksanakan. Oke, buat kalian yang baru saja klik video ini, saya sarankan untuk di subscribe karena subscribe kalian sangat membantu untuk berkembangnya channel ini. Untuk kalian yang dari daerah Wonosobo pasti tahu untuk tempat ini, Curug Cikarim. Tapi kalian harus hati-hati kalau mau ke sini. Sebelum perjalanan sebaiknya kalian cek dulu kendaraan kalian masing-masing, terutama untuk bagian pengereman.
Oke, kayaknya tempat kejadiannya ada di sini. Lihat guys, itu kayaknya habis nanjak dari sini tidak kuat, terus dipaksa, tapi untung katanya tidak ada korban jiwa karena saat nanjak ketika sudah tidak kuat langsung pada keluar semua. Nah, buatan protoli dan asli buatan buatan saged. Tapi niki sing ngene njok mbon ngene balik kados e. Sing niku sing duwe mobile. Oh, rumah sakit. Perangkat iki karo. Ya arep ning dia kok sekali di. Pancen niat riki. Oh. Nggih, beresane niku. Sing kecelakaan sih. Apa jangan saya harus ngadu ngarai. Boten. Lah man repot tengeri kok pripun ale ajeng ngene ya. Paling keren. Durene wingi pun enten Riki. Keren? Nggih. Tapi bukan malah misalnya lokasinya mboten sanggup bukan. Sanggup cocok repot hanya tanah kasih berana. Keren kerangka bukan ya. Tadi paling tengeriku ya nene ya. Gak apa pas buatan kuat tuh langsung mundur. Rapes ya. Oke. Okay. Rapes ganteng kanan ya aman. Aman. Ya pun nganu barang sih mesti panik. Ya panik juga. Oh dalamnya nanti. Kulam landri. Landri. Okay. Kita sekarang landi ini kak mengelar di mana? Mancing. Orang sutres. Sutres kembel. Sutres kebul kesan. Oh. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian. Banyak saya sarankan bagi kalian para pengendara mobil atau sepeda motor, sebelum kalian keluar atau bepergian sebaiknya kalian cek dulu kendaraan kalian masing-masing, terutama di bagian pengereman. Apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak? Karena kalau bagian pengereman sudah tidak berfungsi dengan baik, akan muncul beberapa hal yang tidak diinginkan. Utamakan keselamatan dalam berkendara kalian. Terima kasih.
semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.